Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Karawang. Inilah fenomena yang terjadi di sepanjang jalan Wadas menuju Telaga Sari sampai arah Lamaran. Di sini terdapat banyak sekali tumpukan sampah liar. Meskipun di sini terpampang jelas adanya papan larangan membuang sampah yang dipasang langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Nah, para pelaku pembuangan sampah ini tidak lain yaitu pengendara yang melintas di jalan ini ya. Di mana sambil melintas mereka membawa sampah dan melemparnya ke area ini. Sebenarnya upaya pemerintah cukup baik, namun kesadaran masyarakat ini masih dinilai kurang. Mudah-mudahan kedepannya persoalan seperti ini bisa benar-benar teratasi di wilayah Kabupaten Karawang ya.